Menteri PU, PR. Nah, Pak Menteri PU ini yang ini tadi pagi jam 7:30 kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Blora pasti lewat. Begitu diperbaiki di aspal, dua tahun, setahun rusak lagi. Karena memang tanahnya bergerak. Nah, yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak, ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus di beton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi mboten risak melih. Udah di beton setebal gini masa mau rusak lagi. Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung seperti itu. Kalian sudah memang biayanya mahal tapi awet. Bertahun-tahun tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih saya mewakili. Terima kasih Pak Basuki.